Oke, selanjutnya Matrix. Boleh di pause dulu videonya dan di coba kerjakan sendiri. Ini tingkat kesulitannya nggak terlalu ya. Bagus untuk pemula. Misalkan A transpose adalah transpose matriks A, oke. Dan B adalah 1001, semua juga tahu. Jika A adalah 20AB dan memenuhi 3A, 3A berarti apa? 6, 0, 3A, 3B, gitu ya. Sama dengan 2 kali A transpose ya. A transpose itu, tahu kan? 20 yang tadinya baris, sekarang jadi kolom. AB yang tadinya baris bawah jadi kolom kanan, gitu ya. 2 sama A yang tadi kolom sekarang jadi baris, gitu ya. Nah, ini sama dengan 2A transpose berarti 4 2A 0 2B, ya. Ditambah 2I 2 0 0 2, ya. Oke. 4 tambah 2 sama dengan 6 mengkonfirmasi kebenaran, ya. Kemudian 0 sama dengan 2A tambah 0, berarti hanya 0 dong, ya. Kemudian 3A sama dengan 0 tambah 0 berarti hanya 0, terkonfirmasi, ya, masih menguatkan bahwa A-nya memang 0, ya. Kemudian 3B adalah 2B ditambah 2, ya. 3B adalah 2B ditambah 2, berarti B-nya 2, oke. Pertanyaan finalnya adalah 3A tambah 2B, ya. 3A tambah 2B berarti 3 kali 0 ditambah 2 kali 2, 4. 0 tambah 4 sampai sekarang masih 4, ya. Jadi jawabannya yang A. Mudah bukan?